Assalamualaikum, saya Nabil Ahmad dan Nilofa dan anda sedang menyaksikan sebuah rancangan khas projek bantuan banjir dan juga mengenang pesawat AHAQZ8501. Beberapa hari lagi kita nak meninggalkan tahun 2014 tapi negara kita diuji lagi dengan pelbagai ujian dan bencana. Jadi sebenarnya kita hari-hari mendoakan kita dielakkan daripada apa yang sedang kita lalui sekarang ni. Tapi hanya Allah saja yang tahu rahsia di sebalik ujian ini. Betul. Dan seperti mana yang kita semua tahu, banyak saudara mara kita yang berada di pantai timur sekarang ni sedang dilanda bencana banjir. Okey. Lofa sendiri mempunyai keluarga di sana turut terlibat dengan bencana. Jadi betul, macam mana keadaan keluarga di sana, Lofa? Macam mana nak start ni ya? Sebenarnya saya tak sangka sebab benda tu terjadi terlalu cepat. Macam ni antara gambar-gambar di rumah atuk saya sendiri. Dia orang tak sangka air naik begitu cepat, jadi tak sempat nak bersiap untuk bawa barang-barang pindah, naik ke atas, nak cukupkan bekalan makanan yang lebih tinggi. Dan air terutamanya jadi masalah yang besar. Okay. Bukan saja saya, bukan saja kepada mereka tapi 90% kepada penduduk Kelantan. Betul. Dan risau bila di hari tak dapat menghubungi mereka, masa itulah saya macam putus hubungan. Wah, apa jadi macam diorang dirokek ke tak, ada makanan ke tak. Jadi tapi saya rasa perasaan tu boleh dirasa untuk orang yang ada, yang keluarganya mengalami situasi tu. Betul. Dan that's why I can really relate to them yang sedang berada di sana. Yes. Kan, seperti yang saya baca setakat ni hampir lebih kurang 100,000 mangsa bencana banjir ni dekat sana. Dan salah seorang rakan selebriti kita, Amir Raja Lawak, juga mempunyai keluarga di sana. So macam mana Amir sekarang ni perkembangan mak, ayah, abang semua dengar kat sana? Air naik sampai parat dada kat rumah? Tak ada. Air naik pada pinggang ya. Jadi alhamdulillah sekarang ni dah surut. Dora ini saya call tadi, dora tengah mengembang-kembang semua kan. Dah dapat berhubung dengan dia. Dah. Itu hari adalah dua kali tak dapat. Allah. Mungkin bateri kan. Apa, elektrik dah putus, tadi nak cas telefon tu dah terputus. Jadi saya macam kelah kabut juga lah. Macam minggu lepas nak fokus pada MLM pun macam susah, agak terganggu lah. Betul. Macam mana? Macam mana di kawasan mana rumah family? Rumah saya dekat Jalan Gucci Bayam. Jadi mak semua family duduk di kawasan apa, penempatan banjir, penempatan tu banjir. Dekat sekolah lah kan. Mungkin boleh kongsikan sedikit keadaan di tempat penempatan apa, bantuan banjir sekarang ni. Adakah mereka cukup dapat makanan, bantuan air, makanan semua sampai tak sana ni? Yang tempat saya alhamdulillah sampai kan, ada yang tolong masak apa semua. Jadi benda tu tak ada masalah bagi tempat saya, tapi tempat kejiranan yang lain lah, saya rasa kan, kampung-kampung lain yang agak ke dalam sikit. Tadi saya tanya kawan saya, dia punya tempat tu air kotak, satu kotak dia kongsi 6 orang. Masya-Allah. Kan? Macam nak, kalau nak pergi toilet semua tu macam mana kalau di tempat pemindahan tu? Tempat pemindahan dekat sekolah. Itu beraturlah. Dekat sekolah. Dekat sekolah. Tapi air disediakan mencukupilah. Ya, tempat saya, tempat yang orang lain lah, saya pun agak selalu juga fikirkan macam mana kehidupan dia orang, macam mana kan. Di saat sekarang ni Nabil, orang susah ke orang senang, kaya atau miskin, mereka dalam keadaan yang sama, terputus hubungan dengan kami buat masa hari the first day yang air naik secara cepat tu. Dan masa-masa tak ada electricity, tak ada air and everything. Betul. So itu yang masa kita orang pergi minta sumbangan apa semua, makanan apa semua pun dia orang memang tahu dia orang nak air apa semua, tapi nak berhubung tu itu yang dia orang minta, bagi power bank yang dah dicas. Yang dah siap dicas. Sebab mula tu dia orang hantar dah power bank. Nak cocok plug kat celah mana kan? Betul. So sekarang ni kita, selain daripada Amir, kita juga ada kawan-kawan selebriti lain, contohnya Datuk Siti Nurhaliza. Ya, kawasan di Kuala Lipu juga turut terjejas akibat banjir, dan Datuk Siti sendiri kena pergi naik berjentolak rasanya. Jentolak. Dan nenek Datuk Siti sendiri kena pergi ke pusat dialisis menaiki jentolak. Jentolak. Untuk menerima rawatan. Dan kita ada kalau kita tengok di visual, dia dapat naik bot. Dapat naik bot ke pusat rawatan dialisis. Okey. Dan ini antara gambar-gambar yang Datuk Siti. Yang ini adalah kediaman JAS, salah seorang penyampai radio ERA di Kota Baru, Kelantan.
Dan ke ni rumah Karifami Cik Mat di mana turut terjejas masa tu 3 hari sebelum ke sebelum banjir ni dia ke dia dah lepas ke Hong Kong dan sekarang dia balik ke Malaysia bila dengar berita banjir ni. Alhamdulillah sempat menolong. Okey, sekarang kita nak cuba untuk menghubungi Fizu Omar. Fizu Omar dengan cerita dah 5 hari dekat Kelantan, mungkin dia lebih tahu apa keadaan dekat Kelantan sekarang. Assalamualaikum Fizu. Fizu. Okey, Fizu Omar. Ya, yeah, Nabil. Okey, dengan cerita dah 5 hari dekat sana, macam mana dengan keadaan dekat sana, Cik Fizu? Keadaan kat sini sekarang ni saya berada di Kuala Kerai untuk mengagihkan bantuan. Tapi kat Kuala Kerai ni memang sangat-sangat teruk lah. Macam tak percaya benda ni berlaku kat Malaysia tau. Bila tengok masyarakat kat sini hampir dah tahap kebulu tau. Dia orang putus bekalan makanan, ada dah sampai 5-6 hari tak dapat makanan. Allah. Memang bantuan terima daripada Alhamdulillah lah yang Malaysia semua hantar makanan. Betul. Macam tujuan saya kumpulkan geng-geng 4-wheel drive ni supaya kita dapat masuk betul-betul ke dalam kampung yang tak sampai makanan. Makanan dan hantar guna helikopter, guna dekat pusat pemindahan. Tetapi ada setengah mereka yang tak sampai ke pusat pemindahan. Itu yang bermasalah sekarang. Itu yang kita pun tengah duk risau tu pasal sumbangan semua dapat. Kita bagi dapat. Tapi tak sampai dekat diorang tu. Dia sampai dekat pusat pemindahan. Tetapi pusat pemindahan tu macam tak banyak, cuma lagi ramai masyarakat. Macam satu tempat saya pergi dekat Tumpat, kawasan tu hanya untuk 400 orang tapi 2000 orang ada kat situ. Allah. Tu dia orang ni bila bagi makanan berebut sangat, yang macam sedih lah kalau tengok, memang sedih. Betul lah. Sampai bergaduh, sampai berebut makanan. Betul. Macam tak percaya lah benda ni kat Malaysia kan. Dan sekarang ni dia orang dah mula balik ke rumah tapi tak boleh buat apa juga dekat rumah, terpaksa stay lagi dekat pusat pemindahan sebab rumah dia orang dah tak ada. Sepah-sepah. Iyalah. Itulah saya pun dapat tengok visual banyak gambar-gambar rumah yang dah pecah, yang dah hancur. Kan? Memang kesian gila kat dia orang. So rakyat Malaysia kalau boleh sama-samalah kita bantu berdoa. Makanan, pakaian, masih insyaAllah. Sebab satu Kelantan ni hampir lumpuh, semua tak ada elektrik. Alright. Kali dekat Kota Baru baru ada elektrik. So masih perlukan semua tu lah. Okey, terima kasih banyak Fizu Omar, informasi sudi berkongsi dengan kami. Terima kasih Fizu, Assalamualaikum. Baik, thank you. Salam. Itu dia Nabil. Dan anda di rumah terus boleh terus menghantar tweet takziah kepada mangsa untuk mengenang QZ8501 dan juga mangsa-mangsa banjir di projek bantuan banjir hashtag. Okey, yang saya agak sedih daripada statement Fizu Omar tadi ialah ada tempat-tempat yang diorang tak boleh masuk. Kan? Betul. Lepas tu ada tempat bantuan, tempat tu untuk 400 orang tapi 2000 orang ada dekat sana. Itu kan mention. So saya tak boleh bayangkanlah macam mana kalau benda tu jadi dekat kita sendiri. Macam Amir sendiri, bila plan? Amir plan nak balik ke Kelantan ni? Sebenarnya nak balik dalam hari Ahad lagi kan. Lepas tu, Mak kata tak payahlah kan. Fokus dulu kerja sebab lepas keluar MLM ni ada 2-3 lagi hal nak kena settle. Lepas tu, sehingga nak cancel semua tapi Mak kata tak apa. Biar diorang yang kat sana, sukarelawan apa. Yang ini. Tolong lah. Ya tolong. Lepas tu yang paling sedih kan, hospital pun masa air tu. Kan? Tak boleh nak rawat pesakit. Lepas tu yang mana nak berlindung pergi ke hospital. Jadi sekarang ni yang ramai kat hospital semua yang masa-masa banjir. Sakit sikit. Okey, jadi kita nak berehat sekejap. Sekejap lagi kita masih lagi bersama dengan Amir dan beberapa lagi rakan-rakan selebriti akan turut bersama dengan kami. Betul. Jadi kembali selepas ini dalam rancangan khas. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam rancangan khas projek bantuan banjir dan juga mengenang AirAsia QZ8501. Masih lagi bersama dengan Amir. Amir, ini bukan kali pertama Amir dan keluarga Amir terlibat dalam bencana banjir ini. Tahun 2004 dulu juga. Masa tu macam mana? Masa tu keadaan dia tak seteruk ini, betul? Sebenarnya banjir ini ikutnya tiap-tiap tahun kan, biasa musim dia, musim terkujuk kan. Jadi yang paling besar saya pernah kena 2004 lah kan. Lepas tu masa tu masih kecil lagi kan. Jadi sekarang ni saya tak ada kat sana, jadi saya fikirlah macam mana itu hari masa saya kat sana pun 2004. Itu pun dah teruk, ada yang rumah tergelam semua kan. Jadi saya fikir macam mana kat sana. Macam sedih lah, tak boleh nak kata habis, sedih. Okey Mac, satu je saya nak tanya. Okey, tahun 2004 dulu lepas bencana banjir tu, macam mana
keluarga-keluarga recover. Selepas macam habis banjir. Macam mana dia recover balik itu. Ya, itu saya, tapi yang saya tahu, dia beli balik perabot semua kan. Dia beli yang lain lah. Yang lama-lama tak boleh pakai dah rosak perabot. Ni saya dengar apa yang baru ni dah rosak perabot. Macam rumah Mi sendiri sekarang ni. Air masuk sampai paras. Sampai pinggang. Habis lah semua, semua kena. Sapu bersih lah. Yang penting-penting macam TV. TV, sofa set semua. TV tu selamat. Cuma peti-peti air lah. Peti air lepas tu almari semua bawah tu. Sofa semua beli lain lah. Okey, sebenarnya bukan saja di Kelantan Nabil, tapi juga kadang-kadang kita seperti di Terengganu, Pahang, Johor turut terjejas dengan bencana banjir ini. Jadi kita nak try hubungi Zizan, yang sempat ke turun ke Terengganu semalam. Okey, Zizan, assalamualaikum. Zizan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Zizan, lepas nak tanya, Zizan sekarang berada di kawasan mana di Terengganu? Sekarang Zizan dah sampai Kuala Lumpur dah. Malam Zizan di Terengganu. Di mana tu? Okey, semalam kita pergi ke kawasan Kampung Nyo di Paka dan juga Pinang Merah dekat sana. But that's not your area kan? Macam mana? Itu bukan kawasan Kampung Zizan kan? Berdekatan lah. Kalau ikut tak jauh lah. Lebih kurang daripada Damansara ke Subang lah. Lebih kurang. Oh, okey. So macam masa Zizan sampai tu macam mana keadaan dekat situ? Keadaan kat sana agak menyedihkan lah. Tapi memang mengejutkan sebab kawasan-kawasan yang sebelum ini saya lalu seperti biasa, tapi hari ini air sampai bahu pinggang, dekat dada, semua benda memang tinggilah. Okey. Dan macam Zizan sendiri sebagai selebriti, sebagai public figure, apa yang Zizan boleh, apa yang Zizan telah dah buat dan akan buat untuk masa sekarang? Pada saya akan, insyaAllah saya tak akan berhenti untuk promo jenis sumbangan, tak kira pada siapa. Tak kira pada belah-belah mana pun, janji mereka sampai ke mangsa banjir. Sebab sekarang ni memang agak teruklah. Bila tengok depan mata, sangat-sangat menyayat hati. Sebab kita mungkin duduk di Kuala Lumpur ni, orang kata tak rasa. Mungkin kita tengok saja. Tapi bila saya pergi sendiri kat sana, memang susah. Walaupun saya duduk tak sampai beberapa jam, saya rasa kesusahan mereka. Saya tengok, dia orang memang sangat-sangat memerlukan makanan. Tapi apa yang saya fikir sekarang ni, keadaan tengah banjir. Tapi selepas banjir, apa yang akan berlaku? Saya fikir akan naik. Dari segi nyamuk, denggi semua benda, dari segi penyakit, banyak tikus semua benda. Jadi pada saya, dana itu yang mereka perlu. Dan bantuan dari segi bersihkan rumah. Dan pada mereka yang tak ada rumah, dana juga perlukan untuk menyiapkan tempat tinggal mereka, makan minum mereka. Dan ramai yang kelaparan. Sangat ramai. Dan selepas ini saya sangat-sangat risau tentang wabak. Mungkin apa yang akan berlaku. Tapi kita doakan supaya benda-benda itu tidak berlaku lah pada Malaysia. Baik, Zizan. Okey, Zizan. Thank you so much. Thanks a lot. Baik. Okey, okay, jaga diri. Okey, bye. InsyaAllah. Itu dia tadi seperti mana kita dapat tengok banyak gambar-gambar di mana Zizan turun padang untuk memberi bantuan sehabis-habisnya. Kan? Macam Abang Aflin pun semua banyak juga. Abang Aflin pun ada turun. Dato' AC. Kelantan, Dato' AC apa semua. Ramai selain selebriti yang turut ramai serta dalam misi bantuan ini. Amir, besok Amir akan balik ke Kelantan untuk menemui keluarga. Jadi nak ke tempat keluarga tu boleh selamat. Alhamdulillah selamat. Saya balik naik flight. Jadi kawasan tu pun dah surut air. Jadi alhamdulillah kita boleh pergi ke rumah tu. Alright. Amir, terima kasih banyak sudi kongsi informasi sikit cerita dengan kami. Jadi mungkin Amir nak pesan apa-apa dekat semua penonton-penonton sikit. Meh. Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada siapa-siapa yang menderma, yang membantu bagi sumbangan semua kepada tak kira siapa-siapa, Kelantan ke Pahang ke, especially Malaysia lah kan. Jadi, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Semoga Allah dapat membantu korang semua. Dan yang tak bestnya, janganlah korang yang tak tahu apa-apa tu duduk mengutuk dalam Facebook semua tu kan. Itu elok. Lepas tu, siapa nak bagi sumbangan, bagilah benda-benda yang elok. Jangan bagi barang-barang dah rosak, buruk semua. Itu tak best. Alright. Faham. Okay. Dan sebelum kita rehat, Nabil, kepada anda semua, salah satu cara untuk menghulurkan bantuan, anda boleh melanggan Strawberry Curry Pop sesaat ke Paris di Astro First pada 3 dan 4 Januari ini, kerana semua jumlah kutipan langganan akan disalurkan kepada mangsa banjir melalui tabung kumpulan wang amanah bantuan bencana negara. Okey, selepas ini kita akan bersama dengan Hisham Hamid. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Rancangan Khas. Terima
kasih kerana anda masih lagi menonton rancangan khas mengenang QZ8501 dan juga projek bantuan banjir bersama kami. Ya, di studio sekarang ni kita ada pelakon telenovela Cinta Ibadah Hisham Hamid. Hmm. Oh, okay. Apa khabar? Terima kasih sudi datang. Terima kasih sudi menyambut rancangan khas ni. Di mana kita nak tanyakan kepada anda tentang tadi kita cerita pasal banjir, mm-hmm. hari ini kita nak cerita pasal pesawat QZ8501 yang sepatutnya mendarat di Singapura. Di Singapura. Dan berita terkini adalah mereka telah menjumpai serpihan-serpihan pesawat ni di laut apa tadi? Matakari. Kari Mata. Di Selat Kari Mata. Selat Kari Mata. Jadi Hisham Hamid sendiri bila dapat berita ni. Okey, pertama kali saya dapat berita tu sebenarnya semalam waktu tu saya tengah syuting dalam pukul semalam. It was Sunday, right? Semalam Sunday lah. No, semalam Monday. Semalam. Oh, 2 days ago. Yeah, 2 days ago. Ah, okey. Masa tu tengah syuting. So kawan Syam send through group chat pasal berita ni Surabaya ke Singapura. Of course, pertama kali yang benda yang terlintas dalam fikiran ke Singapura mungkin ada orang yang kita kenal akan terlibat dalam perkara tu. So macam pada mulanya kita tak tahulah apa yang terjadi kan sebab dia putus hubungan. So kita doakan yang terbaik dan Syam pun share dekat Instagram apa semua untuk ialah kita sama-sama doakan yang terbaik untuk para penumpang dan kaki tangan pekerja. Dan bila akhir sekali kita dapat berita bahawa memang sah terhempas, so memang satu berita yang agak menyedihkan. Ditambahkan lagi yang bila kita lihat statistik tu adalah ada seorang warga Malaysia dan juga seorang warga Singapura. Tapi warga Singapura sebenarnya dia adalah seorang anak kecil di mana dia travel dengan ayah dia yang berwarga negara UK. So yang menyedihkan sangat adalah mereka berpisah, ayah dengan anak perempuan tu naik flight yang terhempas ni. Ibu dengan anak lelaki terpaksa diasingkan, mereka tak dapat naik flight yang sama. Tapi malangnya, and then yang menyedihkan adalah Hisham dapat bayangkan sebab Hisham mempunyai sepasang anak, seorang perempuan. And then kita pun selalu macam Nourish dengan ayah, Hayden dengan ibu. So kita pair lah, lelaki perempuan, lelaki perempuan. So bayangkan kalau benda tu adalah diri saya sendiri ataupun keluarga saya sendiri. So jadi apa yang saya ingin cakap dalam in this context adalah mungkin kita tak dapat rasakan apa yang mereka rasakan 100%, tapi kita cuba exercise some empathy lah. Kita taruh diri kita dalam keadaan mereka tu. So hentikanlah spekulasi apa semua dekat social media ni semua perkara yang negatif ni tak naklah. Sebenarnya dia komen baik dia doa lagi bagus. Yes, betul. Alright, Nabil, ada sesuatu yang Nabil nak kongsikan? Okey, disebabkan kerana bencana melanda Pantai Timur ni, jadi dengan usaha sama Astro Kasih dan Astro Radio dalam projek program kutipan bantuan makanan Tesco Astro Kasih yang bermula pada 27 Disember yang lalu, banyak tempat-tempat yang kita dah pergi untuk kumpulkan sumbangan-sumbangan. Saya sendiri pun turun padang. Jadi mari kita saksikan apa yang berlaku sepanjang projek ini. Yang korang tengok sekarang ni dekat Tesco Ara Damansara, projek bersama Tesco Care, Astro Kasih dan juga Astro Radio. Semua penyampai ada dekat sini. Era, My FM, TH Raga, TH Gegar, Melody FM, Hits FM, Mix FM, Sina FM, semua yang bawah Astro Radio ada kat sini. Dan kita orang sedang mengagihkan barangan ikut kategori lah. Maknanya orang dah beli kat Tesco, dibawa turun. Saya rasa dengan program ini baguslah, sikit sebanyak kita dapat membantu dia orang dari segi makanan dan pakaian semualah. Dan semoganya selamat sampai barang-barang ini sebab apa? Kita dah semua orang tahu dia orang belum makan, dia orang berada dalam kegelapan dan kita boleh rasa kesusahan itu dan semoga Allah selamatkan dia orang. Assalamualaikum meletup. Saya Nabi Ahmad, sekarang saya berada di Tesco Extra Ipoh Garden. Sekarang ni kalau anda dapat lihat, kami sedang mengumpul barang-barang untuk projek
bantuan banjir Astro Kasih. Dan yang bestnya, orang-orang Ipoh pun ramai yang turun kat sini. Jadi apa yang menggerakkan anda untuk turun ke Tesco hari ini untuk memberi sumbangan? Saya tak dapat bayangkan kalau saya pergi tempat mereka. Betul. Kan. Betul. So, macam itu macam waktu macam dia orang sejuk kat sana. So kita terasa pergi tidur malam pun nak selimut nak apa tu kita hantar untuk bantuan juga. Harap semuanya selamatlah untuk sampai ke destinasi untuk pemindahan barang-barang yang diremakan. Kita rakyat Malaysia mesti nak tolong menolong. Kita tak boleh rasa macam tak gembira tengok macam tu rakyat kita. Moga-moga mangsa-mangsa banjir, tabar dan cekal menghadapi apa yang berlaku sekarang. Saya harap bantuan kita yang sikit ni dapat meringankan beban mereka-mereka yang di sana. Okey, syukur alhamdulillah senarai-senarai barang yang kami perlukan dapat kami kumpulkan hari ini. Jadi datang beramai-ramai, beri bantuan, beri sumbangan supaya kita dapat membantu mereka yang memerlukan di sana. Itu dia yang berlaku dan juga sepatutnya kita akan meneruskan projek ni di Tesco Extra Seremban 2 dan Tesco Extra Desa Tebrau Johor, tapi ditangguhkan dulu sebab sumbangan setakat ni adalah lebih kurang dalam 200 tan yang akan dihantar dalam masa yang terdekat. Yes. Okey, Nabil, balik kepada banjir di Pantai Timur. Okey, jadi sebab sebenarnya kita menjemput Hisham Hamid juga adalah mungkin fan dia mungkin ramai yang tahulah. Dia dulu ahli bomba, 7 tahun berkhidmat sebagai seorang ahli bomba. Juga terlibat dalam satu situasi banjir. Situasi yang nak kata sama tak, sebab banjir di Singapura dia kebanyakan yang berlaku adalah banjir kilat. So and then dia selalu sering berlaku di area-area Orchard Road. So macam pastinya apa yang terjadi kat sana memang tak dapat nak dibandingkan dengan apa yang tengah berlaku di negara Malaysia ini. Tapi yalah, sikit lebih kurang apa yang saya boleh kongsikan adalah apa yang kami lakukan, iaitu you know, datang untuk memberi bantuan sedut air menggunakan equipment-equipment yang ada untuk sedut air. Tapi masalah kita orang masa tu adalah sebab longkang-longkang dekat area tu semua tersumbat. Jadi kita tak boleh nak buat apa. So kita kena tunggu hujan berhenti jelah. Tapi alhamdulillah tak ada mangsa yang terjejas. Cuma banyak benda-benda yang rosaklah. Terutama sekali dekat area Orchard tu banyak jenama-jenama yang mahal. So semua gone lah. Sepatutnya kita ada kat situ masa tu. Dan okey, tak ketinggalan juga penyanyi Akademi Finansia Adira yang turun padang sama-sama membantu bersama dengan Mercy Malaysia ya. Saksikan VT yang disediakan. Okey, sekarang ni saya dengan tim Mercy. InsyaAllah akan pergi ke Perak untuk membantu mangsa-mangsa banjir dan diharap perjalanan kami ini berjalan dengan lancar. Amin. Sekarang kami berada di base camp dengan semua tim Mercy. Disebabkan perjalanan untuk pergi situ itu terlalu sukar, jadi kita kena naik jeep. Akan bawa saya pergi sekolah menengah Lambo Kiri untuk melihat semua mangsa-mangsa banjir yang telah dikerahkan untuk berpindah di sana buat sementara waktu. Sekarang saya berada di Lambo Kiri, Teluk Sena. Kalau lihat di belakang saya, ini adalah antara kesan banjir yang mana telah menghakis setengah jambatan, iaitu laluan utama untuk pergi ke kampung sebelah. Penempatan di sekolah menengah Alam Bukir ini kita dah 4 malam, 45 keluarga. Ada yang sakit, yang uzur. Doakan kami supaya musibah ini berakhir secepat mungkinlah. Kalau tadi saya berada di Lambo Kiri untuk melihat penempatan mereka yang mangsa banjir tadi. Dan sekarang saya di Titian Gantung untuk melawat lagi satu tempat yang penting, yang di mana kita panggil klinik bergerak. Kebanyakannya Dr. Mercy akan datang sini untuk membantu mengobati pesakit yang perlukan rawatan. Setakat ini alhamdulillah objektif kita tercapai untuk peringkat Perak Tengah. Kita Mercy Malaysia dapat
cover boleh katakan semua kawasan kem perpindahan lah. Okey, Allah, alhamdulillah selesai sudah semuanya urusan saya di sini dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tim Mercy Malaysia, kepada mangsa banjir, teruskan bersabar, banyakkan berdoa. Walaupun saya tahu situasi yang sangat menduga, tapi masih ada senyuman di bibir mereka bila berjumpa saya and I'm so happy. So nice of Adira actually. Kan. Selain daripada menyumbang makanan, menyumbang tenaga tu, dia juga turut menyumbang bakat dia untuk bagi orang macam kurangkan sikit mereka. Kurangkan sikit stres tu. Sebab kita tahu, kita faham keadaan anda dekat sana. Jadi kita nak cakap terima kasih kepada Isyam sudi datang ke rancangan khas ni. Mungkin you ada few words yang nak cakap kepada semua yang sedang menonton sekarang ni. Okey, kepada yang terjejas dengan banjir ini, saya ingin mengucapkan supaya anda sentiasa redha dan kuat menghadapi ini sebab you all are not alone. Ramai di belakang yang mahu membantu dan sedia membantu, dan kepada yang telah membantu ataupun ingin membantu, terima kasih diucapkan. Terima kasih juga kepada FCFC saya di Singapura dan juga di Malaysia yang kami bekerjasama untuk mengumpul dana dan juga sembarang sumbangan untuk mangsa-mangsa ini. Dan mudah-mudahan keadaan di sana makin reda dan insya-Allah. InsyaAllah, ya. Dan mungkin kita akan plan sesuatu pula untuk ke sana untuk lepas, selepas banjir dan sebagainya. Kita nak buat. We should do that, Nabil. Cleaning. InsyaAllah. Kita tolong orang-orang dekat sana. Saya rasa saya semua patut buat macam tu. Yes. Sama-sama join. Kita nak rehat sekejap dan kemudian kembali selepas ini kita ada Dato' AC Mizal yang akan bersama kita. Kembali selepas ini dalam rancangan khas. Kembali lagi bersama dengan kami dalam rancangan khas projek bantuan banjir dan juga mengenang QZ8501. Di studio kita ada Dato' AC Mizal. Assalamualaikum. Terima kasih, Tok, sudi datang rancangan khas kami. Terima kasih, minggu ini. Tok, 2014 begitu hebat sekali negara kita diuji tu, eh. Dan mula dengan MH370, kemudian kita diuji pula dengan MH17, kemudian dengan bencana banjir ni, Tok. Lepas tu tak habis lagi, Tok. QZ8501. Daripada segi nak cakap positif ke macam mana tu? Daripada segi positif ramai, apa? Ramai orang tak sedar yang bahawa benda-benda ini berlaku sebenarnya adalah sebab kepesekatan ekonomi ataupun ekonomi kita semakin meningkat. Yes. Contohnya apabila sekarang macam banjir yang berlaku sekarang ni, apabila kita penduduk makin ramai, teknologi makin tinggi, struktur ekonomi semakin besar. Jadi bukit-bukit ditarah dan sebagainya. Dan kita tak boleh nak lawan benda itu sebab apa? Takkan kita nak marah orang untuk membuat pendapatan untuk orang lain. Betul. Dan contohnya pula macam baru-baru ni dengan Asia dan sebagainya. Yes. Okey, dengan kepesekatan kesepakatan ekonomi yang semakin meningkat ni kan, aircraft lagi banyak, banyak lagi merantau dan sebagainya. Okey, mungkin daripada segi service system tak betul dan sebagainya. So benda ni akan bagi saya, apa yang malapetaka sekarang berlaku ni adalah fenomena yang permulaan. Bagi saya, jika kita tidak bendung, kita tak dapat cari penyelesaiannya. Yes. Makin lama makin akan teruk sebab ekonomi terus meningkat. Right. Orang makin ramai. Semua-semua yang sedang berlaku sekarang ini adalah hasil daripada penggunaan orang. Betul. Maksudnya daripada segi penggunaan perataan tanah, daripada segi penerbangan dan sebagainya. So benda ni memang ke bumi. Dari segi ekonomi yang meningkat, kehidupan yang semakin meningkat. So ini merupakan antara malapetaka atau masalah-masalah yang akan timbul. Dan ini merupakan permulaan. Saya rasa ini merupakan permulaan. Tapi Nabil, macam walaupun tadi cakap memulakan dengan 370, 17 dan banjir dan sebagainya, saya rasa kita kena selalu bersangka baik kepada Allah kerana apa yang diuji ni ada ada hikmahnya. Macam kalau tak jadi banjir ni, tak ada pula kita bersama-sama untuk membantu, untuk menghulurkan bantu derma dan so on, you know. So tapi saya suka dengan jawapan Datuk tu. Bila berlakunya sesuatu malapetaka macam ni, dia buat kita lebih bersedia. Kita kena lebih bersedia. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah memikirkan jika benda ini berlaku lagi, apa yang perlu dilakukan. Itu sebabnya baru-baru ini saya
pun melibatkan dengan saya punya ACP Sure Lovers Family, yes, saya punya fan club. Kita lakukan sesuatu sebab kesedarannya harus bermula daripada anak-anak lagi. Alright, sekarang ini kita dapat tengok, kalau kata daripada segi berita-berita yang kita tengok, daripada segi apa kita dapat tengok, yang jadi mangsa adalah anak-anak. Sebab apa, yang dewasa ni masih lagi boleh menjaga diri dan sebagainya. Dan malapetaka ni ada tiga fasa sebenarnya. Fasa pertama kalau contohnya banjir adalah proses penyelamat, menyelamatkan orang. Fasa kedua adalah kebajikan orang. Fasa yang ketiga kita belum tempuh lagi. Ramai orang di sosial media dan sekarang tertumpu pada dua fasa ni. Fasa ketiga ni adalah membaik pulih. Ini yang paling bahaya. Betul, yang paling banyak. Yang dua ini kita tentu arif. Betul. Sebab dalam sosial media terpapar, dalam berita terpapar yang pelibatan membaik pulih ni. Clean up ni. Baju sekolah anak, keuangan, rumah, sekolah, sebagainya semua ada di situ. Membaik pulih inilah proses yang paling akan ditakuti oleh semua orang. Betul. Even our government pun. Itu sebabnya bila ada orang yang dalam sosial media cakap, kenapa tak istiharkan darurat? Diorang tak faham. Bila istihar darurat sebenarnya, ada pihak-pihak insurans yang tidak akan cover. Betul. You must understand that. Kan? Jadi jangan dia tak cover, proses ketiga untuk membaik pulih ini akan gagal. Betul. Jadi kena faham dengan orang-orang yang sedang dilanda ataupun dilanda malapetaka ini semua kan. Betul. So kesedaran juga perlu daripada kita pada kecil, macam saya buat dengan ACP Sure Lovers Family ini. Even anak-anak saya terlibat dan diorang happy angkat beras. Ini kesedaran kita perlu ada. Cakap pasal ni. Jom kita tengok. Ini secara visualnya inilah Charity Donation by AC Mizol. Yes. Mari kita saksikan. Assalamualaikum, saya Imelda dan ini suami saya, Adam Ramli. Saya dan suami terpanggil untuk menubuhkan satu komuniti yang dipanggil GAH Malaysia, iaitu Give a Hand Malaysia, untuk cuba menyampaikan sumbangan, apa saja bentuk sumbangan untuk membantu apa yang kami mampu. Kami juga mendapat kerjasama daripada Club Triton Tuners Club, yang mana TTCM akan jadi transporter untuk menghantar bantuan-bantuan ini ke mangsa-mangsa yang terlibat dengan musibah banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Simizal, mewakili ACP Sure Lovers. Saya rasa bangga sebab ACP Sure Lovers sanggup turun padang hari ini untuk menjayakan mencari bantuan dan juga sumbangan untuk mangsa-mangsa banjir. Kami harap kepada semua rakyat Malaysia, semua sekali pray, bukan saja for Pantai Timur, but pray for Malaysia. Untuk saya personally, apa yang saya nampak ni tadi seperti mana yang Datuk cakap tadi, untuk anak-anak kita mula berfikir macam mana nak memberi bantuan. Betul. Negara kita terus terang cakap sampai ke tahun 2013 apa mana tak ada, tak pernah berlaku bencana apa-apa. Betul. Macam dulu yang dekat Kelantan 2004 pun diorang seolah-olah macam settle-settle sendiri je. Betul. Hanya betul, ada pihak-pihak je yang tolong. Tapi sekarang ni disebabkan terlalu banyak benda terlalu berlaku, teruk. Terlalu teruk. So budak-budak pun macam apa yang boleh kita tolong? Itu sebabnya bila saya libatkan dengan ACP Sure Lovers Fan my family kan, okey, saya melibatkan adik-adik, anak-anak semua sini sebab bagi saya kesedaran tu penting. Sebab sekarang ini bila kita nak terlibat dengan agensi-agensi yang lebih besar, okey, kita pun akan rasa macam perlu ke tidak, macam contoh macam tadi dah dikutip 200 tan. Tapi sekarang ni daripada skill yang kecil, maksudnya kita boleh mulakan daripada rumah kita sendiri, daripada adik-beradik kita sendiri, daripada macam apa yang saya lakukan dengan ACP Sure Lovers adalah merupakan di mana aktiviti dijalankan saya bersama dengan fan club saya. Alright, jadi itu merapatkan lagi, kita bukan sekadar untuk berhibur dan sebagainya, tapi kesedaran. Yang penting kesedaran. Beramal itu mana-mana pun you boleh beramal. Betul. You sampaikan, kalau kata you tak sampai nak sampaikan bekalan, you just berdoa pun dah syukur alhamdulillah. Itu. Cakap pasal tu Datuk, saya ada tubuhkan Nelofar, tabung amal, tabung Nelofar, di mana bila saya cek balik transfer yang orang buat memang dah banyaklah, tapi alhamdulillah masing-masing nak ribuan tuan ada yang transfer RM2 pun ada. Yes, maksudnya perlu. Itu yang dia mampu. Dan saya sangat bangga kerana dia orang masih lagi ada effort untuk buat transfer. Contohnya macam banyak pada artis kita punya Twitter account sampai 1 juta followers, 2 juta. You just imagine kalau kata minta seorang RM1 pun cukup. Inilah masanya kita nak gunakan follower maksudnya yang 1 juta tu. Jangan setakat macam kita nak minta vote untuk anugerah aja. This is the time yang kita membantu satu sama lain dan dia lebih dekat dengan relation saya bersama dengan ACP Sure Lovers saya, dan macam kita orang tak anggap kita orang fan, kita orang very kita macam family. It's our family. Sama juga dengan rakan artis kita macam Aaron, ada Aaron Natas yang turun padan dan sama-sama membantu mereka masa banjir. Sampai mari kita saksikan video ini. Jom. Charity Donation by Aaron Natas.
Assalamualaikum, saya Aaron Aziz dan juga fan club saya Aaronators dan bukan Aaronators juga. Sekarang kita berada di bangunan Kiss and Cream untuk mengumpul keperluan asas untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Dan inilah musim kedua Aaronators dalam projek banjir Aaronators. Tahun lepas saya dan fan club saya Aaronators semua tahulah betapa susah mangsa-mangsa banjir itu, dan adalah ada juga di antara keluarga yang kena mengena dengan fan club saya pun terbabit. Kita kat sini kita tak tahu susah orang macam mana, so inilah sekurang-kurangnya apa yang kita boleh buatlah. Apa yang saya betul-betul saya tabik main fan club, tak ada tak ada think twice, tak ada hak, tak ada hook. Kita call dong tu datang. Tapi tahun ni agak beza sebab Aaron dah ada tempat, dah ada space ni. So senanglah untuk kita buat satu meeting point untuk letakkan barang-barang ni. Kita akan serahkan semua ni kepada TUDM dekat Subang. Saya Aaron Aziz menyeru anda semua untuk ramai-ramailah kita membantu mangsa-mangsa banjir di seluruh Malaysia ini. Sempat berbual juga dengan Datuk. Apa yeah. Nabil yang nak kongsikan okay. Lagi? Tok, sedang negara kita dilanda bencana. Ada juga pihak-pihak ni, bukan pihak lah, individu-individu ni yang memang saya tak tahulah akal dia dekat kepala lutut ke, atau memang dia tak sensitif lah, dia tak di-brief oleh ibu bapa apa yang boleh, apa yang tak boleh. Keyboard-keyboard warrior ni. Masalahnya benda ni tak kena kat diorang. Kalau kena dekat family sendiri, baru tahu. Contohnya betul. Macam yang saya paling pelik adalah apabila diorang cakap benda mempolitikkan keadaan ni. Come betul. On guys. Exactly. This is not the way. This is not the time. Yeah. Contohnya minta diumumkan darurat. Korang tak faham masalah orang yang mengalami, yang sedang melanda banjir ni. Apa masalah diorang di masa akan datang nanti. Apa yang diorang perlu, apa yang diorang nak. Kau kena faham benda tu. Sebab apa? Jangan saja-saja nak buat cerita bagi orang sakit hati, lepas itu buat benda-benda yang tak sepatutnya dilakukan. Betul. Dan lepas itu yang jadi mangsa adalah orang-orang yang dilanda banjir ini. Mangsa keadaan adalah mangsa bencana ni. Yes, yeah. Sebab kita sekarang ini risaukan fasa ketiga. Yes. Membaik pulih. This is yang paling bahaya sekarang ni. Betul. Fasa kedua memberi semangat. Siapa-siapa boleh datang. Orang-orang yang apa kata orang-orang yang suka mutuk dan mengomen dan mengomplain ya. Kita jumpa dekat pantai baru nanti. Saya nak minta ramai artis-artis yang turun padang. Syukur alhamdulillah bagi saya, tetapi tolong ikut agensi-agensi tertentu, jaga keselamatan. Sebab apabila kita banjir ni kadang bukan setakat air saja, binatang buas, ular dan sebagainya ada. Please ikut laluan dan agensi-agensi yang betul. Terima kasih banyak Datuk. Terima kasih banyak Datuk. Sudah datang Datuk. Thank you very much. Alhamdulillah. Segala apa yang Datuk cakap tadi itu orang kata sepatutnya dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang sedang menonton sekarang ni. Alright. Terima kasih. Kita rehat sebentar Nabil. Kita rehat sekejap. Kita kembali sebelah sini dalam rancangan khas bersama dengan artis Gegar Berganza selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi menjadi penonton setia rancangan khas projek bantuan banjir dan juga mengenang QZ8501. Kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada mereka-mereka yang tweet, yang mendoakan projek bantuan banjir ini sehingga menjadi trending tangga kelima worldwide. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih banyak. Dan di sekarang kita bersama sekarang dengan finalist-finalist Gegar Berganza. Kita ada Abang Fazli Zainal, kita ada Abang Rahmat Mega, kita ada Abang Mamat Khalid. Maafkan saya, Mamat Exis. Kita ada Kak Halida. Yeah. Jadi final Gegar Berganza adalah pada 4 hari bulan 1 ini, hari Ahad. Tapi sebelum nak ke final ni, persediaan anda kita boleh tahu, tapi persediaan secara emosinya bila negara kita dilanda untuk bencana banjir, lepas tu ditambah pula dengan QZ8501 ni. So mungkin nak kongsikan sikit perasaan anda bila dapat berita-berita ni. Fazli silakan Ahmad Fazli. Sebenarnya agak terkejut dengan berita tentang QZ8501.
speechless. Tak tahu nak cakap macam mana kan. Sebab saya sendiri pernah mengalami, hampir mengalami nasib ketika MH370. Okay. Seminggu saya sampai Malaysia, flight yang sama, penerbangan yang sama ke China, lepas tu berlaku ke MH370. Jadi saya dapat rasa macam mana perasaan mereka yang berada dalam kapal terbang QZ ni pula. Jadi, dan berita yang kita baru terima pun memang tak silap saya disahkan terhempas. Ya, yes, terhempas. Tapi macam anda yang lain juga untuk buat persediaan untuk menyanyi di hari Ahad nanti, dan dalam masa yang sama kita tahu seluruh negara sedang dilanda bencana. Ya. Macam mana? Macam Abang Rahmat sini, macam mana tu Abang Rahmat? Kalau boleh memang kita nak elakkan situasi kita dalam suasana yang agak hiba. Betul. Kita dibayangi dengan suasana rakyat Malaysia yang sedang dilanda masalah banjir di bahagian pantai timur, utara dan sedang mara ke Pahang dan juga Johor. Johor, tapi kita faham dalam situasi itu yang ada di sini terpaksa bekerja dan terus meneruskan kehidupan. Betul. Dan setiap satu yang berlaku kita tak dapat halang. Betul. Tapi kita cuma boleh beri sokongan moral. Mungkin dalam program Gegar Waganza final nanti kita boleh sama-sama membuat tabung kebajikan bersama jadi mereka. Itu yang terbaik sebenarnya. Kerana dalam suasana live, persembahan kita akan disiarkan secara langsung. Kita dapat menyalurkan secara live juga kepada penonton-penonton yang menyaksikan. Alright, dan sebelum kita ke bertanya Abang Mamat Aziz dan juga Khalidah, kita nak kongsikan dengan anda semua. Ya, biasanya kita ada pelakon-pelakon parody untuk meletup yang mereka akan buat kita terhibur, mereka akan buat kita ketawa. Tapi minggu ini mereka akan buat sesuatu yang istimewa untuk anda semua. Mari kita bukan parody meletup. Mari kita saksikan. Minggu ni saya bukan nak buat parody. Ini benar-benar kejadian. So kiranya kat sini adalah kita punya platform sebelum bantuan-bantuan ni dihantar ke belah pantai timur dan kawasan-kawasan yang terlibat dalam bencana banjir. Kalau nak tahu kat mana lagi venue-venue seterusnya, boleh tengok di website Astro Kasih. So saya harap dengan bantuan yang sedikit ni dapat meringankan beban mereka yang sedang dalam kesusahan. Teman-teman sampai belum? Belum. Terus. Panas. Panas. Tepi panas. Panas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kami memerlukan kren. 1, 2, 3. Hey! Kren cancel. Sambutan sangat melagakkan. Ramai yang datang bertegur lumur setelah kita tengok. Ramai yang memberi sumbangan, alhamdulillah. Dan buat masa ini, apa yang kami perlukan ialah apa saja yang anda beri, itu yang kami perlukan. Saya harap anda semua prihatin. Saya tahu rakyat Malaysia prihatin. Marilah kita sama-sama untuk membantu mangsa manjir. Mungkin hari ini hari diorang, hari kita belum tahu. Don't go around, stay tuned and stay with them. Hari ini hari diorang, belum tentu lagi kita kan, bila berlaku. Itu apa yang mereka lakukan dekat Tesco Extra Ara Damansara baru-baru ini. Okey, Abang Mamat sendiri juga dengan cerita turut terlibat dalam mencari semangat-semangat untuk dihantar kepada mereka-mereka. Baru-baru ini saya pun terlibat dalam satu sesi watikah, sesi penyampaian watikah oleh Datuk dan juga Ayanda. And then dekat situ kita berbincang dan juga berkumpul, berhimpun untuk dapatkan sumbangan-sumbangan. Mana sumbangan yang dah ada tu kita akan cuba salurkan melalui adik-beradik kami yang ada ataupun mana suku sakat kami yang ada untuk membantu bangsa-bangsa banjir yang berada di luar supaya dapat bantuan dengan lebih afdal. Dan juga mana daripada mana datuk-datuk yang terlibat, macam Datuk Sri yang terlibat, semua mereka akan cuba dapatkan input-input yang lebih daripada badan-badan berkanun seperti NGO dan sebagainya dan yang lain-lain lagi lah. Okay. Dan macam Khairah sendiri ada pengalaman saudara-saudara mara ataupun rakan-rakan yang terlibat dengan mangsa banjir mungkin? Alhamdulillah tak ada. Tapi macam mana sekalipun kepada mangsa-mangsa terkesan agak. Ya, banjir di luar sana kita pun walaupun
jauh. Kita ni saudara sesama Islam, kan? Kita pun turut terasa bencana alam. Malang tak bau. Okey, apa pun saya nak ucapkan terima kasih. Terima kasih dan good luck untuk anda semua pada hari Ahad ni. Pada hari Ahad ni final Gegar Berganza. Dan kita ada sikit promo pada pada akhir segmen ini, Nabil, untuk Astro dan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah menjemput muslimin dan muslimat untuk sama-sama ke majlis solat hajat bacaan Yasin dan doa selamat untuk rakyat Malaysia yang terjejas akibat bencana banjir pada hari Khamis ini 1 Januari masa 6:30 petang. Okey, harap ramai-ramai boleh sertai majlis ini, insyaAllah. Dan terima kasih kepada anda semua sekali lagi, Nabil. Terima kasih banyak kita ucapkan. Jadi sebenarnya besok merupakan hari terakhir pada tahun 2014. Sedikit pesanan kepada anda semua, jangan kita mengeluh dengan apa malapetaka yang menimpa negara kita. Kerana setiap apa yang terjadi ada hikmah dia, ada rahsia di sebalik. Okey. Jadi sama-sama kita sentiasa berfikiran positif. Kita teruskan menjadi rakyat Malaysia yang orang kata saling berganding bahu. Betul. Dan sentiasa bersama dalam melakukan apa saja. Jadi saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru kepada semua. Betul. Let's start over. Mungkin tahun 2015 akan menjadi tahun yang lebih baik, baik insya-Allah. Insya. Jadi kita akan kita tutup akan rancangan khas kita minggu ini dengan persembahan daripada finalis-finalis Gegar Berganza Kau Yang Satu. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Esa, Kaulah yang Maha Pengasih, Kaulah yang Maha Penyayang. Tiada aku tanpamu, Kaulah yang Maha Agung, Kaulah yang Maha Mengetahui Tuhan dunia akhirat. Tiada aku tanpamu. Bila ku rasa pilu, bila ku rasa resah, bila ku kekosongan, Kau tempatku mengadu, oh Tuhan yang satu. Engkau Tuhan yang satu. Segala puji-pujian ku tujukan padamu, padamu, padamu. Dan hidup dan matiku hanyalah untukmu, untukmu, untukmu. Rasa pilu, bila ku rasa resah, bila ku kekosongan, Kau tempatku mengadu, oh Tuhan yang satu. Kau Tuhan yang satu.